Sahabat Lampung Bos, kasus pembunuhan Vina dan Rizky mulai memperlihatkan titik terang usai terhenti sekitar tujuh tahun terakhir. Pasalnya, satu dari tiga terduga pelaku yang buron tertangkap. Diberitakan Lampos.co, Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, kata Direktur Ditreskrimum Krimum, Polda Jawa Barat, Kombes Surawan kepada wartawan Rabu 22 Mei 2024. Di sisi lain, Peggy alias Perong sudah buron sejak 2016 lalu. Peggy menjadi buronan polisi bersama dua terduga pelaku lainnya, yakni Dani dan Andi. Mantan kabar es Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi, meyakini aparat kepolisian berhasil menangkap semua DPO. Ito menilai para pihak yang tercantum dalam DPO juga belum tentu bersalah. Penyidik Polda Jawa Barat masih memeriksa tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon tahun 2016. Pemeriksaan itu untuk memburu dua tersangka lainnya yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa baca di edisi cetak harian Umum Lampung Pos, atau Anda juga bisa berlangganan di koran digital Lampung Dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun media sosial Lampung Pos lainnya.